karena bukan untuk kita pribadilah, semua umumnya musibah. Jadi kalau masyarakat musibah cahaya ini ya, setiap lebaran begini ya, kami kalau sebelum lebaran ataupun setelah lebaran kalau mau memegang itu tetap kami ingin mengenang kembali lah ya tsunami. Meski di tengah pandemi seperti ini, kita akan tetap berdoa untuk keluarga kita, Pak ya. Iya, tentu kita berdoa supaya jangan putus mereka, karena kita sampaikan doa mereka, mereka pun berdoa, Allah akan mendoakan untuk kita. Kadang sebelum lebaran pas hari megangnya, tapi seringnya ya sesudah lebaran gini, pas lagi lebaran gini kami ziarah. Di saat pandemi seperti ini, ziarah kubur seperti apa Kak yang dilakukan? Apa sama dengan tahun-tahun sebelumnya atau ada yang berbeda? Kalau kami kayaknya nggak ada beda, sama aja, karena pun kita di sini di Aceh nggak terlalu apa dengan pandemi ini kan, masih dalam taraf aman lah.